Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan-nasi kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian
imawan raja-raja calon pemimpin suatu negara. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, calon ini kurangan menjaga seluruh ditakdirkan itu si Allah dalam keadaan sekeluarga sehat walafiat. Satu tempat kehidupan kita dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Sakniki kata media sosial. Ya ono WA, ono SMS. Kalau niki nanti ditakoni tiyang ngeten. Ustaz, kenapa sih lahirnya Rasul itu kok ada acara peringatan Maulid? Sedangkan wafatnya Rasul sudah ada peringatan khol, peringatan kematian. Panjenengan sebagai umat Kanjeng Nabi kudu cerdas, kudu iso jawab. Rasulullah itu sosok manusia yang dimuliakan kali Gusti Allah. Saat durungi lahir arus itu berguncang, langit itu bergoncang. Mulai waktu kita mau dikawal mau sekali jelek-jelek al-Bajari فانتزر الرسول ربهم واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وابتلأ السماوات انوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا وسخيرا satu kan Nabi berguncang, kok lahir harus berguncang, kok yang guncang ini rebutan saja ini jubuh yang mau ojo disir mau turun hati di jubuh gue cuma bisa jidan syarikin lagi baru di jubuh jadi tau mana ini ojo mana ini sebuah ini cukup di sini harus berguncang sinar bintang bergerakan malaikat itu takut ya Allah entenopon ini ya Allah harus berguncang sinar bintang bergerakan malaikat ketahuilah sebentar lagi ada sosok manusia yang saya muliakan lahir ke dunia. Manusia itu akan saya jadikan pemimpin dunia sekaligus menjadi nabi terakhir. Langsung malaikat itu bertasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah kaping telu walam tazal umur Alhamdulillah. Kok ngerti aja umroh, ngerti
tidak mau jadi jodoh. Barulah jadi sumbangan. Saya juga. Mari malaikat berkasih. Ada berita gembira. Seorang ibu melahirkan bayi laki-laki. Lahirnya dengan keadaan sajid dan sujud. Syukur memuji asma Allah. Beliau bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kuasa fantasi sama Rasulullah Bapak Skipsan. Saking mulyani sanggulnya itu mboten enten. Nabi atau manusia yang lahir ke dunia dalam keadaan sujud kecuali bagi kita Rasul. Si, bapak-bapak mana? Ibu-ibu sing jawab. Bu. Bu. Sampai bila kamu tak waktu sampai ngedem. Sampai nak ngedem muncul. No.
Kanjeng Nabi, Pak. Panjenengan kowe wonten drama. Drama. Insyaallah drama iki mayoritas Islam ta. Tapi Kanjeng Nabi niku tanggane kok ana sing gak Islam. Tanggane Kanjeng Nabi kok ana sing gak Islam, tapi Rasulullah niku nang tanggane Nabi senajan gak Islam. Gak membeda-bedakan. Mulanya Rasulullah itu disebut anta syamsun anta badrun. Muhammad engkau bagaikan matahari. Apa manfaat matahari? Ya Allah, matahari itu diperlukan oleh makhluk seluruh dunia. Tumbuh-tumbuhan perlu matahari. Ikan perlu sinar matahari. Wong suki perlu sinar matahari. Wong melarat perlu sinar matahari. Wong Islam perlu sinar matahari. Wong Kristen, Hindu, Buddha yang perlu sinar matahari. Mulai Rasulullah ini disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat bagi alam semesta. Gak beda-beda no. Gak butuh sih kata Rasulullah ambil orang Islam diragun, ambil orang Islam diragun, ambil orang soge diragun, ambil orang gaduh yang diragun. Matahari ngelakun panjenengan isu mau laku bawa pakaian kan? Isu mau bawa pakaian sak gresik sak Jawa Timur bawa pakaian. Mari diubah pakaian dijemur. Matahari tidak delegasi. Ini pakaian orang Islam butuh garing disi Kristen kali. Ini pakaian orang soge garing disi marah kali. Matahari sifatnya tidak demikian. Mulanya Rasulullah sifatnya koyok matahari. Semuanya diayomi rahmatan lil alamin. Tentu mari. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi kan yang diketahui 26 Nabi. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi-nabi yang saya sebutkan tadi tidak pernah ditanya oleh pengikutnya tentang apa? Tentang kata-kata gini. Nabi Isa, siapa orang yang saya muliakan di dunia ini? Tidak pernah. Nabi Yusuf, tidak pernah ditanya oleh pengikutnya. Nabi Yusuf, siapa orang yang saya muliakan di dunia ini? Tidak pernah. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim siapa orang yang saya muliakan di dunia ini? Tidak pernah. Tapi Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, oleh pengikutnya, Rasul, siapa orang yang saya muliakan di dunia ini? Apa jawab Rasul? Ummuka, 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 abuka, ibumu, 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 baru. Ya Allah, ada rahasia apa sebenarnya? Profesor-profesor, doktor di seluruh dunia telah mengadakan penelitian. Muhammad bisa muni ibumu, 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 ada rahasia apa itu? Ternyata nama ibu itu dibuat rahasia ilmu perbankan. Ilmu perbankan sampai duit-duit di tekan lubang pasti kita mengisi formulir nama, alamat, pekerjaan. Di situ ada kolom nama ibu kandung, bapak kandung minggir. Insya Allah sampai kerja di pabrik
bayarannya lewat ATM pasti harus buka rekening di bank supaya ATM bisa muncul. Dikasih formulir Bu BNI, Bu Mandiri, Bu BNI, suruh nulis saya mau buka rekening, tolong diisi Pak nama, nama pekerjaan. Di situ kolom ibu kandung, bapak kandung, bing. ATM hilang, lapor. Maaf, ATM saya hilang. Waktu isi formulir kemarin ibu kandungnya siapa? Kalau lupa, jelas ATM tidak bisa diganti. Tapi kalau iya saya dulu isi formulir ibu saya tulis nama Poni. Muncul, dibuatkan ATM lagi. Terus singa bundukan. Ngomong Islam dong, ngoten. Singa bundukan, wong Islam aja, wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha. Berarti Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Gak kan wong Islam dong, tapi seluruh umat di dunia ini perlu rahmat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bisa mengandungi seluruh umat di dunia ini. Beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia di dunia. Rasulullah cinta cuma tempat jenengan. Panjenengan itu dicintai karena panjenengan. Apa perwujudan cinta? Ya kan? Panjenengan ini nek kemari sembahyang. Sampai nek mari sembahyang donga niki insyaallah padha kali donga kula. Donga sampean kali donga kula insyaallah padha. Donga nek Pak Kepala Desa kali sampean bodoh cuma jabatan ini itu dulu masa men kali cuma di Pak Jokowi bodoh dulu masa men kali cuma di Bu Kofi Pak Gubernur bodoh Pak Sambari Kosim dulu masa men bodoh sampai ini mari sebaik Pak Gubernur ini kan bodoh kalau aku ya Allah panjenengan bali ini rezeki singkatan ya Allah usaha lancar ya Allah utang ini saya numpuk-numpuk ya Allah numpuk mahal ini bulan mulut tak kebukuan ya Allah kaji Nabi doang ini saya siapa itu sampai ya kaji Nabi doang ini untuk nek doang ini kaji Nabi tak wajah persis sampai dulu sampai ya sampai maju pokoknya jujur. Tak cukup lah bilang terus tak kena lagi. Kok itu sampai foto di sini tak ucap sama dia. Atau siapa? Siapa? Cuma ini kan jenaknya. Allahumma ahyini miskinan. Apa artinya? Ya Allah, Pak jenengan dan dosa kenuri kurun ini miskin. So apa sih tuh jalan miskin? Ayo. Loh, berarti kan si Nabi gak kepingin bahagia dunia akhirat. Kepingin. Cuma kan si Nabi bukan bawa ijimi. Ya Allah, Pak jenengan dan dosa kenuri kurun ini miskin. Ya Allah. Apa maksudnya? Saking miskin nih Pak Kanjeng Nabi, Masya Allah. Nek iso
sarapan ini ku sepotong roti, sepotong roti, sepotong roti. Sarapan ini kan jenis ini sepotong roti, bis panon ini kan. Sepotong roti dan segelas air jam-jam. Sarapan ini jenis ini. Sampai dari pulau, mari subuh, mana roti limong. Nek durung sego, durung sarap. Satu miskin. Ya Allah, Kanjeng Nabi saking miskin nih, gak tau nyimpen duit dosa. Nek ape turu Kanjeng Nabi, nek saiki si orang duit nih, si orang duit nih, gak bisa turu. Tak balik mana? Kanjeng Nabi, nek ape turu saiki, nek si orang duit nih, gak bisa turu. Sampai kali pula, nek saiki duit nih, gak bisa. Yeah.
Israel aku dicabut nyawa kaya ini lorone dan ya umatku menik umatku termasuk umatku itu ramah tinggir itu terjemahan pulau piangga tadi kan jenis akan cinta akan jenanti kula dikit dia masuk betul gak ada dosa babak belas dicabut nyawa nih kaya ini lorone dan ya umatku lebih jingku ya nongko Ustaz panjenengan ya nopo panjenengan bi tolong sampai nangusi Allah. Lorone umatku di akhir zaman ketika nyawanya dicabut tak tanggungnya biar saya yang menanggung rasa sakit umatku gak lopo belas. Alhamdulillah. Sampai sama nonton Pak. Oh saya ini sampai mati. Pemimpin sampai mati. Misalnya presiden sampai mati. Gak mungkin ada Gubernur gak mungkin mati. Mudun nang bupati mati termasuk para desa lah. Wong saya ini nanti mati pada bahasa yang mudun. Bisa nih. Kalau mati, ngomong mati ini juga. Ya saya sambat ya gak kata-kata. Ngomongnya misteri anak apa pak? Aku dilukas wis gak kuat bro. Kemudian anakku sih perlu di Sumianto. Ini lho Pak Sumianto anak sih wis tua. Di Fatima. Ini lho sebelah kanan. Di Petija. Ini lho di Gesekir. Mana Petija? Nah Sumianto Fatima Petija. Bapak dilukas mati nah. Bapak mati tolong kamu tenibumu ya nak ya ojo tukaran batu donyo ojo tukaran donyo tak bagi saiki tak bagi toko no si domoro senar batu ngalor itu Sumiato toko no pasal gresik sebelah ramayana sekali iku Fatima Khadijah barongan naik barongan. Ya Allah, kanjeng Nabi umati. Panjenengan insya Allah bijing dipanggil Gusti Allah dalam keadaan husnul khotimah. Cinta kanjeng Nabi nama jenengan luar biasa. Mulane sampeyan cinta niku kudu bareng cinta. Sampeyan cinta kepada seseorang harus dibareng cinta. Contoh ibu-ibu cinta nang Cimanang nyupir nang Jakarta. Nek wong wedok cinta nang Cimanang, insya Allah setiap jam dipeluk telepon. Oke, bojone nyupir nang Jakarta, sik pas berangkat oleh sak jam. Assalamualaikum. Salam. Toto Dimas, Lamongan. Hati-hati yo Mas yo. Iya. Bapak-bapak yang punya bojo di nang kamar mandi.
sering-sering membaca selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membaca satu kali selawat, maka 30 kemuliaan akan diturunkan oleh Allah. Satu kali selawat, 30 kemuliaan diturunkan oleh Allah. 10 lupa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. 10 amal ibadah kita dicatat oleh Allah. 10 derajat panjenengan diangkat dari kursi Allah. Allahumma amin. Sholawat macam-macam. Ono sing sholawat dari kursi ya Rasulullah. Ono sing sholawatan apa? Padang bulan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin ada fi ilmi lahi sholatan da'in kumatan bidawani mulki lahi. Ayo padahal Allahumma pada 2001 ayat 8
ya Allah mas aku diwilang pengen dan saji cuma duit lagi operasi itu turun lunas omah di rumah itu turun repotan bisa apa nih ayo numpak sholat sholat apa? Sholat itu lagi ayo dimoncok mulai dino ini sampai satu tukin barman sebayang mensuras mungkin panjenengan apa sholat itu takhir-takhir itu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan. Kula wajah kemari sembahyang. Ya Allah, takdiri Gusti Allah. Kula boten gadah warisan, boten gadah tambah, boten gadah salah. Tapi kula wajah wonten kepingin nunggu haji maca sholawat Ibrahim. Langsung sing diarani undangan dulu, pengajian, undangan pengajian. Sedina ping papat, ping lima, alhamdulillah. Ngumpul April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kena jajan tak ngurung. Baru kaya sholawat Ibrahim. Langsung budal haji tahun 2001. Ustaz, kok iso setahun Pak Jadi zaman sepian ibu Pak? 2001 ke 2000 sampai 2008 itu daftar satu tahun berangkat, daftar satu tahun berangkat. Lu naik daftar 2008 berangkat tahun 2010. 2010 daftar, langsung 2018 kali si daftar kembangkan. Ya Allah, kula budal tahun 2001 budal langsung dugi oma, toto oma. Yoga kula si nomor siji. Agar dumoni piyang haji ini pula manjur kita manjur kan manjur dengan tak janji kami pula sanjangi dugi haji pula dijanjani di dukong ke sepeda motor banyak pula betul gak ada dugi pula dimuji gini ya Allah kan saya pernah dumoni haji memang manjur kan cuma si sabar, apa itu si kong di nomor koma pengajian itu si sepi kalau ini jauh ya ibu sakin kong di joma ya sakin kong di joma Zakaria ini apa itu kepepet masalah dunia brono Zakaria moco sholawat naria ping petang ewu petang atus petang koma pat satu buah satu dua minggu nek di moco ni sholat tariya lagi ini kan bacaan insya Allah itu siapa Allah besar di sholat dan kami atau wasa di sholat minta anak-anak Sayyidina Muhammad bin Al-Fadhu bin Ubar Fatah Faridu bin Qura Batuto bin Khawad Batuna Nabi Rawa Ima Khusul Khawad nek di moco pelan kaya mono satu dinti kolem papa satu dinti kolem papa itu bareng-bareng. Kulo anak kulo niku, wis nang apa tak salat isya gak mudun sampai subuh. Lho kok itu nopo, Pak? Jadi sampe jalur sepeda motor, tak jalur sepeda motor nang Gusti Allah. Nek dipikir secara akal, Gusti Allah kok jadi sepeda motor. Nek jalur iki iki gimana sih? Apa tak salat isya gak mudun sampai subuh? Tak jalur nang Gusti Allah. Ijazah sakoi yai ustaz. Kula itu Pak, nek sak menit iku oleh papa. Nek sak jam oleh piro? 200 tak kula. Sak jam kan 60 menit. Kula sholat jam itu. Jam itu nek itu ikan tolu, songo, sepuluh, sebelas, tolas. Tolas lalu, jam siji, jam loro, jam telu, jam papat. Jangan jam, tak bulat no sepuluh jam. Rongatus petang puluh, ping, sepuluh jam, pintu minggu. Rongemu, petang puluh.
Sebelum melakukan itu, sepuluh itu mana? 10 jam, kuning petang itu bisa sampai sore. Akhirnya banyak kalau betul apa itu? Betul kopi katanya. Iya, ini konek besi niati, insya Allah kuat. Kulau bagi sobat betul cetekan, panjang di sitas prokaji, cetekan gak meririk ini, cetek. Ya Allah, ini kulau mau cobelan, jelaskan aja sih, soalnya satu buah. Kusuk tiga lu sembahyang subuh, di perjalanan subuh, betul. Akhirnya siasatin. Mau coba cepat no, bukong, klik. Buka konflik, pokoknya tak cepet dong. Pokoknya ngerti, kamu masuk di surat dulu, cetek, kamu masuk di surat dulu, cetek, kamu masuk di surat dulu, cetek, kamu masuk di surat dulu. Kamu perlu cetek, kamu masuk di surat dulu. Ya Allah, sampai turun surat dulu. Allah, 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 Allah. Kamu mau ada surat dulu. Kalau tinggal dulu, si petangnya itu petang ratus. Kurang petang polo, langsung tak kocok, si petang polo bakas kocok, pelan-pelan. Tak lebat, kita kucuk. Kita masih bisa datang-datang muslim. Sampai sholat subuh. Mari sholat subuh, lo dungong. Ya Allah, dungong lo betul-betul. Ya Allah, cukup lo nyus meja montor, ya Allah. Cukup lo nyus meja montor, ya Allah. Cukup lo nyus meja montor, ya Allah. Mati-mati kau turun. Mari turun. Jam 10 isu. Tadi. Jadi ngantuk. Tadi langsung kalau ini. Kepingin bakal ngajar. Soalnya petang turun di noga. Nyapu latar belas. Gak tahu nyapu latar belas. Tapi jam 10 kami. Nyapu latar. Nyapu latar. Mari turun. Mau ngomong terkowetan. Lambi putih. Lambi putih. Apa itu pi? Cino. Cina tak putih lho. Salaman. Salaman. Pak Jakaria ya? Salaman. Loh, siapa kau tahu kalau saya Jakaria? Ini kok ada tulisannya selamat datang Haji Jakaria. Bapak mau apa di sini? Saya mau silaturahim Bapak. Mau jual mobil baru. Ayo sampai Pak Bayang. Anak yang sepeda motor dan gak mau ikut tolong. Mobil baru. Maaf Pak, saya tidak punya itu. Saya mau jual mobil baru-baru. Maksud Bapak apa? Saya ini ingin jualan mobil baru-baru di Jalan Veteran. Jalan Veteran, Wisma itu. Barangkali tetangga Bapak ada yang punya tanah tak belinya. Akhirnya kalau dari informasi, tunggu. Dan ada pilih konco pulau di konco pulau pulau di konco pulau di konco pulau di aku gak perlu ngurus si moso terus tanto kiai terus maklaran akhirnya tanah itu tunggu di tanah itu PT Arina Toyota Arina rong minggu pulau di kei gitu rong puluh juta tahun 2001 alhamdulillah kena gaya buku sepeda motor ambil gaya buku mobil Chery 97 jalur sepeda motor oleh sepeda motor ditambahi Chery Allah Chery maju-maju pulau terus hantar mana kepingin bisa ngomong haji ya Allah 2010 budal mana 2010 budal langsung pulau tawaf tawaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung pulau tidak pernah berjaya Allah ya Allah panjenengan panggil ya Allah waktu setengah tahun namun ya Allah setengah tahun ya Allah tapi menurut tawaf pulau ini lunggu lo pintu Ka'bah si roda sepi langsung sehari kota pertama itu roda sepi jalur ya Allah pulau ingin berangkat haji 2001 ya Allah pulau moco sholat nari yang ping suara stop kami mantu moco sholat nari yang muli oleh iman dino pegawai semen kapat semen
Esa beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz dan jemaah Nur. Ustaz, tahun 2011 sampai beberapa mana ya? Ya gak mungkin ya. 2010 daftar berarti 2018. Terus sampai itu di daftar lo semen kok. Di daftar lo semen kan? Mungkin di daftar lo semen kan lo pembimbing sama proses sasamu desa sama tani. Alhamdulillah. 2011 hujan. Pamitan ke dia Imam Mufti Sahli Almarhum. Ya, 2011 kalau hujan. Itu kan jamaah semen. Pajar lagi Zakaria. Omahmu ya wis telu. Bojo ya siji. Anakmu ya wis duwe sepeda motor, mobilmu cek. Wis opo ya? Tolong kamu supaya gak usah ngomong sing ngundang pengajian. Engko maca selawat tahiyat pas wukuf di Arafah. Maca selawat tahiyat sing kuwake. Kalau aku nak mimpin khotbah wukuf putra jamaah semen juga ya. Mari khotbah langsung metu ke tembo. Jalur nak gusi Allah. Garo kae selawat tahiyat insyaallah dituruti. Nyuwun monggo ya. Jadi ya, mobil Innova. Hak demi Allah mau dibujukin. Akhirnya kurang lucu, ditutupi jamaah semen. Ya ini sampai nggak mau panas panas aku jadi mobil Innova. Tidak sudah aku yang mufti supaya pengajar gak usah ngomong si muda. Unik muda nyusul, mana di kolam pakai, mana balik nol, terus balik mana tempat. Aku juga sendiri mukti kau jalan mobil Innova. Ya Allah, aku lagi mau mobil Innova. Nih gua terpulang kan jalan mobil Avanza ya. Wah semua itu kan gape. Oh nanti lo dino kaji juga. Sama tak kau nanti dapat jalan kaji juga. Bantu. Karena dia kajian agama gua mau pegadaian pegadaian. Telepon besar. Selamat jalan cuma belum. Sampai lo mobil saya cari. Gak kepingin tak mobil Innova. Rasanya hati. Iki sing aja lu bingung. Innova, aku bingung iku. 180 Ustaz. Aku duwe 180. Ya apa tak bayar 180? Engko sing 180 ketanggungan. Yo kok mau ketanggungan iki pengajian tadi. Alhamdulillah. Rombulan jelas. Barokah iso rawat nah. Nabi apa lagi sampeyan ojo bingung. Tentang korum apa ini gak kuat ya cukup 130 siji ini gak kuat 130 siji oke 11 gak kuat 11 oke somo gak kuat somo ya pintu gak kuat pintu ya pintimo gak kuat pintimo ya pintelu gak kuat pintelu ya siji ini sedino siji berarti setahun cik piro ini kalau ngatus suwidak nanti petang ibu petang ngatus ya terus ngatus suwidak jadi petang ibu pirang tahun jangan tahun nanti itu pengen ngotot ya segi nomin limolas insya Allah setahun petang ibu petang ngatus 50 nanti itu pengen rezeki lancar mahabbah kita, cinta kita kepada Rasul kita wujudkan dengan bacaan sholawat insya Allah urip sampai barokah tak kumakno anak sampai sore solihan ujungnya gak kakek tinggal rezekinya kurang-kurang besok tubuh sawah, besok tubuh omah besok umroh Mekah Medina syukur oleh hadiah dari karubah lurah alhamdulillah maka penyengah saya berkata agar mungkin-mungkin keluaran panjenengan dan terus tiang sing binjing berpejuang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syekh. And the knowing me, and
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.